Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, nama Yusuf disebutkan sebanyak 27 kali. Kisah Yusuf sendiri terpusat di Surah Yusuf, Surah ke-12 dalam Al-Quran. Hal ini berbeda dengan para nabi yang lain, yang biasanya kisahnya tersebar di beberapa surah. Dalam Tanakh, yaitu Kitab Suci Yahudi, dan Alkitab, yaitu Kitab Suci Kristen, kisah Yusuf tercantum dalam Kitab Kejadian pasal 37 ayat 39-50. Sebagian kisah menceritakan bahwa sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya yang dengki kepadanya ke dalam sebuah sumur, kemudian datanglah sekelompok orang musafir yang menyelamatkan Yusuf kecil dengan mengeluarkannya dari sumur tersebut. Karena mereka menemukan Nabi Yusuf secara tidak sengaja, maka muncullah sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari Yusuf. Mereka khawatir kalau-kalau pemiliknya datang mengambil anak itu secara tiba-tiba. Itulah sebabnya mereka menjualnya secara tergesa-gesa dan dengan harga yang murah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 19-20, yang artinya, dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Yusuf alaihissalam pun kemudian dibeli oleh Al-Aziz dari Mesir, yang berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa musafir yang menjual Yusuf ke Mesir bernama Malik bin Dawir, yang masih merupakan keturunan Madian bin Ibrahim, sehingga dia masih kerabat jauh Yusuf. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki Mesir tersebut membeli Yusuf seharga 20 dinar, sebagian menyatakan seharga minyak kasturi, dan yang lain menyebutkan senilai satu pakaian sutra. Sumber Alkitab menyebutkan bahwa lelaki Mesir yang membeli Yusuf bernama Potifar, seorang kepala pengawal raja. Potifar sangat menyukai dan mempercayai Yusuf, sehingga dia menyerahkan urusan rumah tangganya pada Yusuf. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia adalah seorang menteri Nabi Yusuf di Mesir. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya mendapatkan kedudukan terhormat sebagai seorang bendahara di kerajaan Mesir. Al-Quran menjelaskan hal bahwa setelah nama baiknya dipulihkan, Yusuf dihadapkan kepada raja. Setelah mereka bercakap-cakap, raja menyatakan bahwa Yusuf akan diberi kedudukan yang tinggi dan kepercayaan. Yusuf menyatakan, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Beberapa ulama memberikan keterangan tambahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. As-Sa'labi menyebutkan bahwa Yusuf kemudian diberi kedudukan yang sebelumnya dipegang oleh Potifar. Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa kemudian raja beriman kepada ajaran Yusuf. Al-Kitab menyebutkan bahwa Fir'aun kemudian memberikan Yusuf kekuasaan atas seluruh Mesir, dan dia menjadi orang yang berkedudukan paling tinggi setelah Fir'aun. Yusuf kemudian diberikan cincin oleh Fir'aun, pakaian halus, dan juga kalung emas. Juga dinaikkan ke dalam kereta Fir'aun yang kedua. Fir'aun kemudian memberi nama Mesir pada Yusuf, yaitu Zabnat Faneh, dan menikahkannya dengan seorang perempuan bernama Asnat, putri dari seorang pendeta Dion bernama Potifera. Yusuf dan Zulaikha. Tradisi populer pada kaum muslim menyatakan bahwa pada akhirnya Zulaikha menikah dengan Yusuf. Terdapat narasi yang berbeda-beda terkait tema ini, tetapi poin penting yang kerap disebutkan adalah bahwa setelah Zulaikha bertobat dan Potifar wafat, dia menikah dengan Yusuf. Ternyata didapati Zulaikha masih dalam keadaan perawan, lantaran Potifar tidak tertarik dengan perempuan. Yusuf dan Zulaikha kemudian dianugerahi dua orang putra.
Meski sangat dikenal, kisah ini tidak memiliki landasan dalam Al-Quran maupun hadis. Disebutkan bahwa keterangan mengenai pernikahan Yusuf dan Zulaikha disadur dari kisah Israiliyah, yakni sebuah kisah yang dinukil dari Bani Israel, umumnya berasal dari masyarakat Yahudi. Hanya saja, Tanakh dan Alkitab Kristen sendiri secara jelas menyebutkan bahwa Yusuf nikahkan dengan Asnab, yaitu anak perempuan dari seorang pendeta bernama Potifera. Saat itu, Yusuf berusia 30 tahun. Kemudian beliau menimbun gandum dan jumlah yang sangat banyak untuk persediaan masa paceklik. Sebelum masa paceklik tiba, Yusuf dan Asnab memiliki dua orang putra, yaitu Manasye dan Efraim. Bukti arkeologi benarnya tafsir mimpi Nabi Yusuf. Jalur air Yosef atau Bahar Yosef dapat dilihat hari ini sebagai kanal yang menghubungkan antara Sungai Nil dengan Danau Mores di daerah Fayum Oasis. Tidak ada yang tahu bagaimana jalur air sepanjang 200 mil ini datang untuk memperingati nama non-Mesir, tetapi fungsinya adalah untuk mengendalikan banjir Sungai Nil, mengatur ketinggian Sungai Nil di musim panas, dan menyediakan irigasi untuk daerah sekitarnya. Jalur air Yusuf berasal dari masa pemerintahan Amenemhat I dan awal kebangkitan kota Avaris di wilayah Goshen. Mimpi Raja dan Tafsir Nabi Yusuf. Orang Mesir percaya bahwa mimpi adalah cara di mana dewa akan berkomunikasi langsung dengan manusia. Pendeta Mesir memiliki manual interpretasi mimpi. Dengan demikian, kemampuan Yosef untuk menafsirkan mimpi tanpa buku referensi adalah signifikan. Mengkonfirmasi kemampuannya untuk menafsirkan mimpi kenabian adalah pembunuhan mereka yang mengangkat statusnya. Ketika Yusuf dibawa ke hadapan Raja Mesir, dia dibawa untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Mimpi ini berhubungan dengan Sungai Nil yang ditafsirkan sebagai 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nabi Yusuf memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan merekomendasikan ide untuk mempersiapkan kelaparan. Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi wazir di Mesir. Mimpi Fir'aun. 2 tahun setelah Nabi Yusuf menceritakan tafsir mimpi dua orang pelayan kerajaan, Fir'aun suatu ketika bermimpi sampai 2 kali dengan mimpi yang berbeda. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Seorang juru minuman teringat kepada Yusuf dan menyampaikan kemampuannya dalam menafsirkan mimpi kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi Sungai Nil. Lalu tampaklah dari Sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu
memakan 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku.